Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para penonton yang dihormati. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Dan para penonton yang dihormati, ruangan alhamdulillah bersama dengan para penonton pada setiap hari Khamis dia pukul 10.30 sampai pukul 11 di TV sebelah wilayah Jala yang disiarkan, yang disokong oleh Pusat Pentadbiran Wilayah Sebelah Selatan. Seperti biasa para penonton yang dihormati, ruangnya alhamdulillah kita pergi temu dengan beberapa pakar dan juga beberapa orang yang bersangkutan untuk kita nak kecek dalam masalah-masalah kepada para penonton semua. Dan pada hari ini kita akan bicara berkenaan dengan puasa dan berkaitan dengan masalah kesihatan. Jadi hari ini telah bersama dengan saya iaitu Bomo Muhammad Daud, Dr. Muhammad Daud ataupun Bomo O yang di Klinik Syifa Asyifa di Seting wilayah Jala. Oleh itu para penonton, langsung kita bersama dengan beliau. Assalamualaikum Bomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah dengan bulan puasa. Ya. Napa Bomo sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung tajuk kita hari ini berkenaan dengan puasa dan juga kita kait dengan masalah kesihatan. Jadi mungkin Bomo boleh wi sikit penjelasan berkenaan dengan tujuan sebenarnya kita puasa itu apa dia? Ya. Biasanya itu kalau dalam kalangan ilmu kesihatan itu banyak orang-orang mengatakan bahawa kalau puasa itu untuklah sehat lah. Ya. Padahal hakikatnya puasa itu bukan untuk sehat saja dah. Ya. Sehat saja, sehat sini maksudnya sehat jasmani, sehat tubuh badan. Pada hakikatnya itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala diwajibkan untuk orang-orang Islam yang beriman, nah untuk puasa. Nah tujuannya itu adalah sehat juga, tapi sehat rohaniah atau sehat batiniah. Nah di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana kita telah maklum semua tiap-tiap bulan puasa ni ayat ni kita sering dengar lah di atas mimbar dan di mana-mana lah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Dari dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Allah menyuruh dan memanggil orang yang akan diwajibkan puasa itu adalah amanu. Itu orang yang beriman. Nah, supaya apa? La'allakum tatakun, supaya ia itu mudah-mudahan ia akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi alatnya sini yang Allah menggunakan dipanggil krimba, usah saya panggil lah. Krimba dalam hal untuk nak menguji satu ia itu orang beriman atau tidak. Alatnya adalah puasa, natijahnya adalah la'allakum tatakun, mudah-mudahan orang yang bertakwa. Bertakwa sini adalah iaitu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, jadi tujuan utama dari puasa ini adalah untuk mengujikan sesuatu hamba, iaitu hamba yang manakah yang beriman kepadanya. Nah, sebab itulah satu hal yang penting sini itu adalah untuk menguji keimannya, lalu kesehatan bahasa saya panggil cit winyan, kesehatan ruhaniah. Nah, tapi natijah itu akan diboleh juga untuk kesihatan jasmaniah secara tidak langsung. Nah, itu setelah kita melewati Ramadan sebulan ini, kalau sesiapa saja yang mengikuti tata cara tertib puasa yang menurut sunnah Nabi, nah insyaAllah dia akan boleh dua-dua. Dari segi kesihatan rohani pun boleh dan kesihatan jasmani pun akan boleh juga. Nah, dia boleh nak kata puasa ni untuk nak perubat imej kita boleh jadi. Ya, boleh nak naik atas itu. Ya. Dia begini, suatu ujian ya. Sebab banyak orang-orang yang kita lihat atau tengok secara luar, secara jasmani itu sehat lah. Tubuh besar, gagah. Tapi kalau dia bukan orang beriman, tak sanggup nak puasa. Tak sanggup nak buat. Kita tengok orang-orang bukan Islam lah, ataulah orang agama lain lah. Nampak dia sehat, tapi kalau kita kecek dengan ayat tu, mu sanggup tak nak walk sehari? Nah, ambil ada buku katalah ke 4.30 ke 5 siapa ngerik lah, sekitar 13.30 tak sanggup. Mesti pakai dia kata mati. Oh, pasti matilah. Kalau tak minum, tak makan tu, mana ada tenaga dia nak buat kerja. Nah, jadi dia fikirnya bahawa
kekuatan seseorang itu letak pada kekuatan materi saja. Mata benda itu kena ada makannya dan minumnya. Padahal di samping kekuatan materi itu ada kekuatan yang tak dapat tengok. Nah, iaitu kekuatan masalah rohani, masalah keimanan itu. Nah, dalam hal ini itu dan sebaliknya dah. Kita tengok seseorang itu orang tua, tahu tak? Apa tu pada itu tak agaklah untuk nak work out ni. Tapi kerana iman yang kuat, cucunya lagi, anaknya lagi, tak cek, tak usah puasa lah. Nah, umur 70 lebih dah ni, wajah fidyah boleh ni. Tak, atau aku nak puasa. Dalam hal ini tu, anak cucu je tak sanggup untuk nak lagi dia. Nah, tapi dalam hal ini tu, tentu dia tidak ada penyakit yang berat, yang teruk lah. Dia kena makan ubat dan sebagainya lah. Sekedar dia tua tak agak tu, tak ada masalah bagi dia. Tapi dia sanggup untuk nak puasa, tak makan, tak minum selama sekian je boleh. Itulah tandanya bahawa dia itu ada kekuatan rohaniah. Nah, dan jasmaniah itu ikut serta. Nah, tapi kalau kesehatan rohaniah atau iman itu tidak ada, walaupun tubuhnya sehat bagaimanapun, tak sanggup ia berpuasa. Itu hal itulah, makanya siapa orang Islam tidak semuanya imannya kuat. Nah, ada orang Islam yang iman lemah wadah sehingga tidak puasa di bulan Ramadan. Ya, tu dia. Bukan ada yang nak sambut puasa sekalipun, nak sambut puasanya orang berimej dia berasa gembira sekali. Ya, tapi orang yang berimej ku imejnya kurang, berasa serabut boleh. Serabut boleh. Ya, karena nak senoya kata puasa ni satu kebahagiaan bagi orang berimej karena akan mengasah dia jadi orang bertakwa kepada Allah SWT. Betul, ya. Di samping itu juga tambahan lah. Ya. Biasanya orang hak biasa ada penyakit kat pok ni lah. Rok kat pok tu pas masuk bulan Syakban ni ada keluhan dah. Itu baru biasa ketemu beberapa orang. Kalau di luar bulan lain tu sakit tu tidak begitu cerak lah, teruk lah lah. Tapi pun nak puasa berapa hari tu main rumah lah. Baru perut ni sepanjang tahu kata dia nak buat berapa hari dah lah. Jadi sakit lah perut tu lah. Katalah rok kapok lah tu lah. Pada hakikatnya itu kalau ini dia kuat lah, dia dapat mencegah suatu sistem dari tubuhnya itu, dia panggil sistem otomatik, cara untuk mengeluarkan cairan apa enzim pencernaan itu. Jadi tubuh kita ni kalau kita niat dengan teguh, dengan kuat bahawa kita akan melakukan suatu ibadah kepada Allah SWT itu, niat kita tu boleh mencegah suatu tom atau hormon untuk tidak mengeluarkan di saat kita berpuasa itu. Sebab itu banyak kajian mengatakan kalau mah kita atau kapok kita itu tak teruk, kita niat puasa kita betul-betul kena Allah SWT dan mengikuti tata cara sunnah Nabi lah, justru penyakit kapok itu akan membaik, bahkan sembuh. Ha, itu. Dengan kekuatan niat tadi. Betul. Karena iman dan niat itu. Saya pernah dengar kata penyakit kapok ini dia berkaitan dengan masalah fikir. Ya? Benar. Betul. Dan itulah menyebabkan sistem pencernaan kita pun jadi terganggu. Nah, bila kita serabut, kita keriak ni, makanya cairan dalam perut kita ni, ileum perut kita ni, dari tubik itu berlebihan. Berlebihan itulah yang akan mengganggu dinding-dinding perut kita dan dapat menyebabkan luka dalam perut kita. Itulah yang akan menjadi awalnya menyakit kapok dan luka dalam perut dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Betul, ya. Berkenaan dengan masalah niat tadi. Niat itu boleh menyembuhkan penyakit dan juga menambahkan kekuatan dalam kita puasa. Betul, ya. Jadi dalam kita puasa sejak pada pagi sampai ke malam ni, masa dia sekitar 12 jam. 12-13 jam lah. 12-13 jam. Ya. Ini ada masalah ni, apa yang panggil dengan doktor-doktor pun. Jadi kalau kita nak ubat satu-satu penyakit itu, ya puasa lagu ni telah pun diwajib. Betul. Dalam hal ini dah, misalnya kalau seseorang yang akan pesat darah tu dah. Misalnya dia ada penyakit kencing manis. Nah, biasanya tu bomo juga janji pada orang sakit tu supaya berok lah. Ambil ada tengah malam atau sebelum tidur lah sampai pagi esok. Dan jam 8 baru pesat ni dah. Kalau hitung-hitung masa tu 10 jam juga. Dia tidur pukul 10 malam sampai pukul 9 pagi sampai pukul 8 nak pesat agah tu, ya buat 10 jam juga untuk pesat agah tu. Nah, itu hal tu hal biasa. Tapi itu kerana buat malam hari tu tidak ada pengaruh banyak dengan keletihan, kelelahan kita tu. Tapi ni
Tuhan nak muji banyak dari itu lagi nah makanya tapi untuk kesihatan itu dengan wo'ok tak makan tak minum sekian belah jam itu tidak ada mudarat bagi kesihatan kita ya. Ya sangat menarik sekali Pak Mo dan berkenaan dengan kesihatan poso dan insyaallah kita mari hubung pada pusingan kedua. Baik para penonton yang dihormati itulah pembicaranya masalah kesihatan dan juga tujuan kita puasa iaitu puasa untuk nak meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan nak menjadikan kita sebagai orang beriman yang lebih kuat lagi taat atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita tak makan walaupun melawan dengan nafsu kita tapi kita sanggup untuk nak buat kerana ini adalah satu amalan yang diberi kepada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para penonton yang dihormati, jangan ke mana-mana, kita tetap bersama dengan Ruwengi alhamdulillah dan insyaallah kita akan bicara lagi masalah menarik-menarik yang lain berkenaan dengan kesihatan dan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mafhumnya, dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila juadah telah terhidang, maka mulakanlah ia sebelum kamu menunaikan solat maghrib, dan jangan sekali-kali tergopoh-gapah ketika menikmati juadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. การกระทำความดีนั้นย่อมเป็นสิ่งที่จำเริญในชีวิตแล้วก็จะเกิดสิ่งที่ดีงามแก่ตนเองต่อครอบครัวและสังคมในอิสลามเนี่ยสอนการทำความดีไม่เฉพาะกับมุสลิมเพียงอย่างเดียวแต่ทุกคนจะต้องทำความดีกับทุกชีวิตแม้กระทั่งกับคนต่างศาสนิกเพราะในอิสลามไม่มีข้อบังคับไม่มีกำแพงและก็ไม่มีกั้นระหว่างมุสลิมกับคนต่างศาสนิกเราทุกคนคือพี่น้องมาจากเลือดเนื้อเดียวกันมาจากพ่อแม่คู่เดียวกันคงไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือคำว่าเรามาสร้างความดีแล้วก็มาแผ่ความดีงามให้กับทุกชีวิตเพราะสิ่งเหล่านั้นก็จะบังเกิดความดีและผลตอบแทนทั้งโลกนี้และโลกอาคิเราะห์Alhamdulillah para saimin dan saimat, para penonton yang sedang mengikuti. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bicara berkenaan dengan masalah puasa dan juga kesihatan. Dan kita telah dengar banyak cerita berkenaan dengan buka puasa. Jadi pihak rumah sakit kata orang yang puasa masuk rumah sakit bukan sebab tak makan tapi dengan sebab kini atau dengan sebab terlalu makan banyak. Jadi saya nak tanya Bomo berkenaan dengan bagaimana cara kita nak buka puasa supaya boleh orang panggil boleh sesuai dengan sunnah Nabi dan juga dapat juga kesihatan situ. Ya, alhamdulillah. Suatu pertanyaan yang baik sekali, Juli. Sebab cara berbuka puasa itu kita tengok pada masyarakat kita. Ya. Nah, baik puasa di rumah atau di masjid atau di tempat jamuan lain-lainnya ni. Ada buka puasa secara adat, nah, ada secara puasa, buka puasa secara ilmiah, ada buka puasa secara sunnah Nabi. Ada. Jadi dalam hal ini Nabi kita yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberi suatu contoh teladan yang baik sekali tentang hal berbuka puasa ini. Kita ingin supaya kita puasa kita itu satu mendapat nilai ibadah pada akhir buka puasa. Ya. Dengan kata kita puasa memang molek dah, pagi molek dah, dan apa puasa itu jadi penuh dengan hak kuasa itu, jadi hak kanan nak beli 10 tu tak apa, boleh 5, boleh 6, 7 lah. Nak buatlah mana, dalam hal ini itu cara buka puasa itu sunnah Nabi itu tadi aku beli ilmu kesihatan. Nah, tadi aku beli ilmu kesihatan dia telah diuji bahawa inilah cara yang benar. Iaitu di mana
kita boleh ambil cara Nabi ini diamalkan setelah Ramadan. Yeah. Iaitu di saat kita itu rasa lapar dan dahaga. Kita wa'ak, kita akan rasa dahaga, rasa lapar. Saat kita sampai masa kita tu makan itu, kita nak makan mana? Nak minum mana, nak makan mana supaya kita itu mendapat kekuatan, memulihkan kesihatan dengan cepat, tenaga dengan cepat dan tidak mengganggu kesihatan dalam jangka panjang. Dalam hal ini kita tengok satu riwayat daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu dia perhati Nabi. Dia perhati Nabi, dia katakan dan Nabi SAW yuftiru ala rutabatin qabla ayyusalliya fa'in lam takun rutabatun fatamarat fa'in lam takun tamaratun hasa hasawatin mimma. Hadis ini mulai sekali kita amal dalam dalam modal ini. Yaitu Anas dia boleh kata, saya tengok Nabi itu berbuka puasa, iaitu Nabi berbuka puasa dengan mengambil berbuka puasa dengan buah tamar hak masak hak segar. Dia panggil rutab. Rutab tu interpalam tisuk ngom, lek hak segar kan. Bila tidak ada buah tamar hak masak segar, Nabi buka puasa dengan buah tamar hak kering, panggil tamrun. Buah tamar, tamar itu hak kering. Kalau tak ada buah tamar hak kering, Nabi buka puasa dengan air. Nabi minum air berapa teguk. Qabla ayusalliya, sebelum ia nak pergi semayah, itu semayang maghrib. Berarti cerak dah sunnah Nabi itu, dia kena buka puasa dulu. Sebelum nak semayang maghrib. Kata aku iman kuat weh, aku tak siap buka puasa weh, aku nak pergi semayah dulu. Itu bukan sunnah Nabi. Lepas tu sampai itu juga bukan berarti kena kenyi dulu untuk nak pergi lagi semayah. Dalam hal ini tu kalau ilmu kesihatan tu perut kita kosong lah. Kita kurang air, kurang tenaga dan kurang vitamin, kurang kelare, gage, sebagainya. Dalam hal kita nak boleh pulih kelik tenaga kita, iaitu kena minum-minuman, makanan yang ada gula, yang ada glukosa. Untuk nak boleh tenaga juga, kena minum air supaya boleh tenaga kelik dan ada vitamin dan kelare. Di saat kita lapar, tenaga kita tu amat kurang sekali. Kalau kita makan yang berat, makan nasi ataulah nasi gula, makan kobok, makan pulut dan sebagainya, itu ada gula nak, ada sakar ke dah, tapi sakar itu ia kena menggunakan suatu pencernaan yang lama terjoy supaya menjadi molekul yang kecil baru boleh diserap oleh tubuh kita untuk jadi tenaga. Tapi dalam hal buah kayu, buah kayu hak manis, terutama buah tamar ini yang disebutkan makanan ahli surga dan sebut dalam Quran, juga pernah diamalkan, dimakan oleh seorang wanita yang habis melahirkan, iaitu Maryam. Berarti istimewa sekali. Rupanya dalam kajiannya buah tamar itu ada dengan gula yang disebut dengan gula fruktos atau gula glukos. Glukos, glukosa dan fruktosa ada dalam buah tamar. Gula ini itu gula apa ni, semua alami, semula jadi. Bila kita makan setelah sampai perut kita itu, kisah sebentar saja tu tubuh kita tu boleh ambil pakar dah gula ni, sakar ni sehingga kita tu masa segar lebih mudah. Dia panggil kandut sembab passive diffusion, kandut sembab ngai-ngai, tak kena duk cai kebuangkan banyak-banyak. Lepas tu kalau kita minum pula boleh segelah atau dua gelas dengan air yang biasa. Tidak dianjurkan untuk minum air batu atau air sejuk. Sebab apa? Tubuh kita tu, tubuh kita ni dia suwe. Unapum tubuh kita ni, suhu tubuh kita ni sekitar 37 darjah Celsius. Kalau kita minum air sejuk, yang mana unapum dia tu suhu dia itu di bawah 18 atau 15 macam itu. Poin kita minum pak tu yang diwakwi perut kita tu jadi kejuk. Jadi keruk. Perut pak tu lubang kecil-kecil yang ada pada dinding perut tu dia dia katuk. Sehingga air yang kita minum air sejuk itu, dia tubuh kita tu lambat untuk nak isap dipakai masuk dalam dahaga kita. Sehingga kita merasa dahaga. Minum air batu segelas dah, masa pengah tak cukup lagi. Minum pula dua gelas dan tiga gelas sebagainya. Tapi kalau kita minum air biasa atau air suai sikit-sikit tu minum pak tu sebentar kita merasa peluh dah. Masa cukup selengkap. Cukup, masa kenyal juga. Dan peluh muka kita, dahi kita pun peluh dah. Itulah kerana sistem penyerapan itu cepat sekali.
Makanya menurut sunnah Nabi itu lebih baik berbuka puasa dengan buah-buahan. Nah, kemudian minum air, boleh segelas dan sebagainya. Air pun sebaiknya tu jangan air sejuk. Tapi banyak kita tu kuasa dengan air sejuk lah, maksudnya dahaga sekali. Tapi justru itu kita tidak akan hilang dahaga dengan cepat kalau kita minum air sejuk. Kalau kita minum air biasa atau air suam itu, kita akan cepat hilang tenaga dan segar. Jadi boleh kismaya itu dengan segar lah. Nah, dengan kusuk dan dengan tawaduk lah. Ha, gitulah. Soda air sejuk tu bukan soda tu, bukan tambah dengan air minyak pula. Air minyak pula. Lah mana minyak tu? Air bersih hosah. Oh, air ada soda. Ada ya, ya. Tu lebih tidak sesuai dengan kesihatan ya. Dan sunnah Nabi pun tak juga lah. Ya, ya. Itu berkenaan dengan masalah buka puasa. Ya, ya. Kita dengar kata Nabi suruh makan sahur menjadi akhir. Ya. Tujuannya apa? Ya, itu sama juga karena ada setengah lima tu dah kerana malah bangun sahur makan bangun masak tu makan sebelum tidur ada juga lah makan pukul 12 malam satu malam itu hak tu bukan sunnah Nabi. Nabi itu anjurkan untuk makan sahur itu pada akhir akhir-akhir adalah menjelang nak fajar dah lah. Sekedar apa ni rumah kita ni dia ada waktu imsak namanya iaitu 15 minit sebelum nak bayar subuh. Biar kena selesai sebelum tu lah, sebelum imsak dah mulai sekali. Kenapa? Karena kalau kita makan lebih awal, sepatutnya makan malam lebih awal, bukan sahur namanya, kita akan puasa lebih lama. Kalau puasa lebih lama, buat lebih lama itu akan timbul suatu gejala yang namanya sanpit. Sanpit itu artinya racun dari tubuh kita tu akan menyebar keluar ke dalam anggota badan kita. Sanpit itu bila? Sanpit itu apabila orang itu berak, makan dan minum lebih pada 12 jam. Ke tip song cemung. Berarti kalau kita puasa, kalau kita makan sahur akhir, katalah makan sahur lah buka 4 lah. Kita buka puasa kurnia setengah. Berarti kita puasa selama 14 jam. 14 jam itu kita lebih dari 12 jam lah. Berarti kita telah masuk dalam rakyat sanpit itu 2 jam lebih dah. Kita akan buka 4 petai atau pukul 5 petai itu akan ada suatu gejala atau akan hok sanpit ke apa tu sakit kepala sembah lima tu sakit perut lengah lupuh sakit sendi ada pening nak pitel sebagainya tu itu tandanya sanpit tu baik dah tapi waktu baik setah 2 jam lagi kita buka puasa buka puasa jadi tapi kalau orang itu makan nasi pukul bahala berarti dia buat dia jadi wa'ak lama. Iaitu sekitar 18 jam. 18 jam itu jadi dia puasa sampai kurang 12 tengah hari itu dia puasa pun penat dah. Tak agak letih dah. Kerana akan sanpit itu baik. Setengah hari itu dah sampai cukup buruk. Kalau sanpit itu racun lah. San itu artinya sebar. Pit itu racun. Tubuh itu punya racun. Maka itu Nabi itu tidak ingin supaya umatnya itu buat ibadah berserta dengan menderita dan sebagainya. Itu pun mi pun ketuk tau sebab pak rangkai tak. Sebab tu Nabi itu bukan bomu tapi anjuran Nabi itu boleh gi atibai atau gi sarah dengan ilmu sesuai dengan ilmu kesehatan. Itu julin lah. Jadi nak pesan kepada semua kita itu agar semua makan sahur tu sunnah Nabi dan jangan makan terlalu lama lah kita tahu lah. Agak akhir sikit sebelum menjelang subuh tak berapa lama lah kita dah. Jadi makan sahur sudah makan sahur tu bukan kata tidur pula lah. Bukanlah. Selepas makan akhir dekat nak subuh serta dengan sembahyang subuh. Yeah. Bagaimana kita nak jaga kesihatan kita biar tetap sihat dalam bulan puasa dalam masalah kita nak olahraga ataupun nak main nak exercise. Ya, itu sebab itulah di malam hari itu ada sunnah pula itu. Sunat juga itu untuk kita sembahyang tarawih dan witir. Tarawih witir itu satu bentuk kegiatan exercise. Olahraga lah kita tahu. Disebut masuk dalam golongan relaxation exercise. Exercise secara relax, secara perlahan-lahan. Bukan atau hak home lah. Maka semaya tarawih itu setengah jam atau sejam itu sebagai relaxation exercise. Sebab tu Nabi tahu bahawa kalau kita makan lepas puasa itu betul makan lerai. Tak ada lagi dah malam tu. Tapi kalau makan saja dan tak ada berpeluh, tak ada gerak tubuh badan dan tidur tu, tu kurang sihat. Makanya dengan tarawih ni pun satu kajian yang hebat sekali. Kita sembahyang tarawih itu
Nah, kita menggunakan energi, tenaga kita itu sekitar 200 kalori. Jadi sepatutnya nasi sepinggir dah. Jadi itulah pada sunnah Nabi dan juga cara kita nak amalkan puasa kita ini supaya tetap sehat selama Ramadan dan setelah Ramadan. Ya, baik. Banyak sekali kita boleh ilmu berkenaan dengan puasa, dan mudah-mudahan puasa tahun ini menjadi puasa yang lebih bermakna bagi kita dalam masalah ibadah kita lebih meningkat dan juga kesihatan kita tetap terjaga. Baik para penonton yang dihormati, alhamdulillah ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita ambil buat satu pedoman kehidupan kita dan juga satu landasan dalam kita nak menjalani agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut perintah Allah bukan berarti menyiksakan diri, tapi ikut perintah Allah akan lebih lagi meningkatkan ketakwaan kita dan lebih kita dapat menjaga kesihatan kita. Baik para penonton yang dihormati, itulah ruang yang alhamdulillah dapat bersama dengan para penonton, dan mudah-mudahan boleh faedah bagi kita bersama, dan mudah-mudahan kita tercapai tujuan kita, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Insyaallah kita jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.